Hai, assalamualaikum. Nama saya Coach Nizam. So hari ni kita akan buat 5 simple workout yang anda boleh buat di mana-mana saja. Di rumah boleh ataupun di taman permainan. Okey, jom. Okay, seterusnya, workout yang seterusnya saya akan buat back to back. So, bagi contoh, okay, bagi contoh, kita akan lari. Tak sini kita akan lari. Kita ambil bola. Okay, so kita back to back. Maksudnya kita turn badan kita. Back. Letak bola. Then slow jog. Just slow jog je. Slow jog. Ambil bola. Back. Okay. Right. Right. Don't stop, don't stop, bro. Lari. Alright, workout ni kita akan buat back to back ataupun side to side. So, side to side contoh saya buat demo. Kita ambil bola. Bola side. Side. Right. Okay. Kita ambil side. Itu dah dua simple workout yang kita boleh buat. Menggunakan bola ataupun menggunakan cone. Right. Go. All right, this. So kalau stop terus, nanti dia beri efek dekat lutut. Ah, so boleh injil. Okay, contoh ni line. Ni line garisan anak penamat. Okay. So macam ni. Penamat. Garisan penamat ni kan. So kita ada lepas, hari tu lepaskan. Jangan stop dulu sebelum ni. Dia macam terus lari. Ah, teruskan je. Ibarat macam dah lari, nak slow down tu, slow kan je. Slow kalau lari. Contoh, contoh. Jangan stop terus. So ibarat macam ni lah, saya lari. Lepas tu ada lari laju kan. Laju. Ada lagi, ada stop sini. Ini tu apa? Ha. Oh. Ha. Oh, macam tu. Kau tengok, sebelah ni masih lagi. Okay, nah. Dia lagi macam daripada tinggi kan. Ha, poster. Ha, terus daripada tinggi tu. Jangan lari macam dia betul kaki. Betul kena tepat. Wow. Kaki kena kuat sikit. Nak try? Macam saya, sebab kita dah siap. Tapi tu duduk, dalam 20 video tu duduk. Duduk sampai ke 30 tu, naikkan badan. So, just body position tu relax badan. Untuk pokokan ni, sekolah tu kan dia update-update strategi dia kan, so nampak ada improve. So, itu Coach Malaysia pun dapat tarik lah. Ha, lepas ni mana tahu, country yang dia meletup, masuk sekolah sosial. Ha, so, dapat tawaran tu pergi lah. Sebab better kalau sekolah sosial ni ada banyak, dia punya apa improve untuk training tu. Macam banyak yang cikgu pada sekolah biasa, yang tak tahu, dia datang sekolah sukan, so berbeza. So nanti boleh lah, banyak. Kita tak tahu, kita drill ke tak tahu kan. Ha? Drill ke, kita punya workout tak tahu. Kita just lari 1 meter je, tapi tak tahu. Jadi kalau 1 meter ni banyak, dia ada 30 meter, 60, 100. So banyak lagi. So starting block. Right. So, definisi untuk apa workout ni bukan sahaja untuk lari workout saja. So banyak lagi
yang boleh kita gunakan. So contoh, kita kena cukup tidur, makanan pun kita kena jaga. So sebagai contoh, tadi saya ada jumpa seorang atlet yang berbakat lah. So saya nampak dia kurang, maksudnya dia kurang mahir dalam sukan ni, olahraga ni. So saya dapat bagi tips sikit lah untuk dia. So dia pun happy, dia pun suka apa yang saya bagi. So lagi dari situ saya nampak macam ramai yang atlet berbakat, cuma dia orang tak tahu tip yang betul ataupun workout yang betul sesuai untuk dia. So kat situlah kita boleh belajar, kita boleh apa, kita buat ni just happy, fun. So nanti kita akan enjoy. So kita esok kita datang balik, kita workout balik, kita enjoy. So tak ada kita stres, kita macam terpaksa buat. Kalau ikutkan benda ni kena buat hari-hari. Tapi lah, masa kan tak tentu. So sekian daripada saya, Coach Nizam. Astronauts beat champions.